وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apabila kita mengganti nama, haruskah kita diakikah kembali Ustaz? Jazakallah khairan. Tidak harus, akikah itu kan sunnahnya bukan karena ganti nama. Akikah itu sunnah karena lahiran. Kan Nabi katakan, man wulida lahu walad, siapa yang diberikan rezeki berupa seorang anak, kemudian dia ingin akikah, maka hendaklah dia potongkan untungnya hari ketujuh. Kalau kita ganti nama hari keberapa dulu? Kalau hari ketujuh, sunnah akikah. Karena baru lahir berarti. Karena baru lahir. Karena tidak sunnah akikah dewasa. Karena tidak sunnah akikah orang dewasa. Tidak ada salafnya, tidak ada tuntunannya. Wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.